Diduga akibat hilang konsentrasi, seorang wanita penumpang komuter lain jatuh di peron 2 stasiun Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat. Pondok Cina. Dari sebuah video amatir memperlihatkan, seorang wanita berada di jalur 2 stasiun Pondok Cina tujuan Bogor terjatuh ke perlintasan KRL. Di saat bersamaan, kereta komuter lain dari arah Jakarta menuju Bogor pun tiba di lokasi, sehingga membuat panik seluruh penumpang yang berada di stasiun Pondok Cina. Beruntung, petugas keamanan stasiun dengan sigap berusaha membantu penumpang komuter lain tersebut dalam kondisi selamat. Namun dari pihak stasiun Pondok Cina, tidak ada yang dapat memberikan keterangan.